Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kurowasi di sini. Dan di sini kita kedatangan project untuk mengerjakan repaint daripada motor Mega Pro Primus. Dan di sini sudah saya kerok sampai habis ya Mas Bro. Dan di sini customer meminta saya untuk memberikan warna orisinil kembali dengan stiker orisinil juga Mas Bro. Dan di sini sebelum kita melakukan eksekusi, jangan lupa kita beri cairan degreaser atau anti silikon untuk menghilangkan baret-baret atau debu-debu yang ada pada medianya Mas Bro. Dan di sini untuk epoksi, saya memberikan epoksi dari belcoat yang surfacer ya Mas Bro. Saya aplikasikan 2,5 lapis dengan jeda 10 menit per lapis. Untuk catnya nanti, ngomong-ngomong tentang cat NC sama thinner PU, kebetulan kemarin ada yang menanyakan gimana Mas kalau cat NC tapi thinnernya pakai thinner PU. Oke Mas, gak masalah asalkan kita tahu cara penanganannya, karena saya sering menggunakan seperti itu ya Mas Bro. Untuk cat kita menggunakan cat NC, dan untuk thinner tetap saya menggunakan PU. Dan kebetulan untuk epoxy juga saya menggunakan thinner PU ya Mas Bro. Jadi gini Mas Bro, untuk jelasinnya kenapa saya pakai thinner PU di setiap campuran cairan, mulai dari epoxy, base coat sampai dengan clear coat. Karena kalau kita pakai thinner PU, partikel-partikel dari cat itu menyebarnya sangat bagus ya Mas Bro, ketimbang kita pakai thinner ND atau thinner HG yang biasanya kita pakai. Maka dari itu usahakan untuk setiap kita menggunakan campuran cat, epoxy atau clear coat, kita gunakan ya semisal thinner PU yang eceran juga nggak masalah lah, karena di sini untuk cat saya menggunakan cat dari RG London yang hitam deep black. Dan kemudian di sini saya campurkan dengan thinner PU. Dan di sini untuk rasio perbandingan cat 1 dan thinner 80 ya Mas Bro. Jadi gini-gini. Untuk cat itu 100, kemudian untuk thinner saya kasih 80 ml. Kenapa kita pakai di angka 80 liter tidak 1:1? Dikarenakan di sini untuk cat NC tersendiri, cat PU tersendiri itu mudah melarutnya Mas Bro, ketimbang kita pakai thinner yang HG atau ND. Karena kalau kita pakai thinner PU itu daya tutupnya sangat rapat ya Mas Bro, apalagi kita menggunakan cat yang jenis PU lagi. Beh, tambah ciamik lah Mas Bro. Daya tutupnya cepat, terus cepat kering buat pengerjaan yang waktu di kupui bisa terlampaui lah Mas Bro. Tapi di sini karena kita mengakalinya, jadi ya kita meskipun kita pakai thinner PU, tetap kita nanti sebelum melakukan clear coat kita tunggu lebih lama ketimbang kita pakai cat jenis PU Mas Bro. Kalau biasanya kita pakai thinner dan cat jenis PU, kita bisa langsung eksekusi di clear coat setelah kita tunggu kering 2 jam. Dan untuk thinner dari PU kemudian catnya NC, jadi kita harus menunggu lebih lama ya, kurang lebih 6 jam, atau bisa kita sampai dengan 24 jaman lah Mas Bro, nunggu cat NC nya benar-benar kering maksimal, agar nanti saat kita melakukan clear coat itu tidak menjumpai dengan cat keriting atau absorb saat kita melakukan proses clear coat Mas Bro.
jadi kan percuma dan sayang gitu loh saat kita mau melakukan clear coat tapi nanti hasilnya absorb tidak menjadi daging. Ya alhasil ya tidak bisa glowing tanpa kita nanti melakukan flow coat lagi mas bro. Dan di sini untuk pengaplikasian cat base coat saya gunakan 2 lapis saja. Untuk 1 lapis tipis-tipis dengan jeda 15 menit. Karena kalau cat tebal-tebal itu juga enggak bagus mas bro. Jadi usahakan kita pakai tipis-tipis, yang penting merata aja mas bro. Karena ketebalan cat juga berpengaruh ya mas bro pada tingkat kekerasan nanti kita melakukan proses clear coat. Jadi semakin tipis cat kita semakin bagus nanti di akhir hasilnya mas bro. Jadi di sini setelah saya melakukan base coat, saya tunggu kering 24 jam, kemudian saya kasih stiker, saya kasih pasang stiker, kemudian saya cuci pakai sabun dan air seperti biasa, kemudian saya kasih degreaser, cairan degreaser agar tidak ada debu-debu yang menempel di medianya mas bro. Dan di sini untuk clear coat saya menggunakan clear coat dari Dana Gloss X2 dengan lapis 3 lapis kurang lebih kalau nggak salah sih 3,5 lapis. Jadi untuk 1 lapis itu saya beri tipis-tipis, dan kemudian untuk seterusnya saya tebal, main hantam tebal. Dan untuk di proses yang terakhir, pelikutan terakhir, kita cari flatnya ya mas bro. Jadi seperti gini, di saat kita melakukan clear coat kita menjumpai clear yang masih gerinjel-gerinjel atau tidak rata seperti tekstur kulit jerut, kita timpa lagi, kemudian kita kasih jeda lagi, kita tunggu apakah sudah rata ataukah belum. Jadi dari situlah kita bisa menilai seberapa layak flat dari media yang kita hantam clear coat ini mas bro. Di sini saya hanya membagikan pengalaman saya saat melakukan pengecatan ya mas bro, bukan untuk menggurui atau mengasih tahu lah sok pintar atau senior, bukan. Tapi di sini saya peruntukkan untuk membuat video untuk para customer atau calon customer saya agar tahu gimana sih tindakan saya atau penanganan saya saat melakukan suatu project untuk melakukan pengecatan mas bro. Karena di sini saya juga masih belajar ya mas bro, karena keterbatasan alat saya tetap menggunakan alat Aurita K350 yang masih modifan mas bro, masih belum mampu beli SATA ya mas bro. Semoga bisa membeli alat sekeren SATA agar nanti hasilnya semakin jos ciamik mas bro. Karena kita adalah perintis bukan pewaris, jadi tetap jadi orang humoris saja, nikmati segala hal yang ada, bersyukur dengan apa yang kita punya mas bro. Dan untuk di sini untuk ukuran PSI atau angin yang saya keluarkan, saya tetap main cepat atau main di angka berapa kemarin, 2,7 bar kalau nggak salah atau 3 lah sampean, tapi di sini saya main cepat. Jadi apabila ada pertanyaan lagi dari mas bro semua, silakan tinggalkan kolom komentar mas bro, nanti kalau ada kesempatan waktu ya bakalan saya balas. Atau bisa juga kunjungi
akun sosmed kita lainnya di TikTok atau Instagram. Dan seperti inilah hasilnya Mas Bro, setelah kita lakukan pengekliran 3,5 lapis Mas Bro. Untuk hasil saya kembalikan lagi kepada kepada Mas Bro semua. Buruk baiknya seseorang itu penilaiannya hanya cukup dari pandangan orang lain, bukan dari pandangan kita Mas Bro. Jadi sekian dulu video saya ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga Mas Bro. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.